Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Indri Noviawati di channel aku. Jadi hari ini aku bakalan bikin tutorial makeup buat wisuda yang looknya kayak gini, kayak looknya simple tapi tetap glam. Kalian penasaran? Langsung aja di next video. But banyak banget video yang kelewat yang aku nggak videoin. Jadi ya udahlah. Cuman ini kurang lebih kayak ginilah looknya yang kalian minta waktu itu, tutorial makeup wisuda. Pertama aku pakai soft lens supaya ada kesan gimana gitu. Lalu aku pakai essence dan daily cream dari Wardah White Secret. Habis itu aku tap krimnya di 5 titik wajah aku. Habis itu aku blend sampai merata. Lalu aku pakai foundation Maybelline yang shade-nya udah ada di video. Yang aku pakainya kayak gini. Sebenarnya kalian bisa sih pakainya bebas gimana style kalian. Cuman aku kayak pakainya di tap-tap gini aja. Sebenarnya aku gak suka pakai concealer. Cuman ini buat ngebantu karena warna foundation aku itu kayak kegelapan gitu, jadi aku pakai concealer. Di situ aku pakaiin foundationnya sebesar uang logam. Terus aku blend pakai beauty blender yang udah diairin supaya moist. Di blendnya sampai merata karena itu yang bikin makeup kalian jadi flawless. Nah, habis itu aku di baking ini pakai Wardah, bedak taburnya Wardah. Sekarang pindah ke mata. Nah, ini aku mau bikin alis dan aku bingkai dulu alis aku. Ini aku pakai eyebrow powder dari Miniso. Jadi aku kayak bingkai dulu bawahnya. Terus aku bingkai atasnya. Jadi benar-benar kayak dibingkai dulu aja, nggak usah diisi. Kalau menurut kalian bingkainya udah bagus, kita isi alisnya setengahnya aja, 3/4-nya aja. Nah, 1/4 lagi nanti disikat pakai spoolie brush atau ya sikat alis biasa. Sampai kayak ada gradasi gitu. Habis itu aku pakai concealer buat nutupin rambut-rambut kecilnya jadi nggak kelihatan gitu. Nah, situ aku blend. Nah, sekarang pindah ke eyeshadow. Jadi aku pakai eyeshadow dari Kylie ini dan aku blend. Ini warnanya kayak warna kulit gitu. Terus aku pakai warna pink. Ini aku pakai di seluruh mata aku. Dan untuk yang pink aku pakainya di bagian atas mata, di eye crease aku pakai. Terus aku under eye-nya aku pakaiin juga. Terus aku pakai kayak glitter-glitter gitu buat di dari mulai ujung mata sampai ke tengah. Jadi buat kayak kesan shimmer-shimmernya pakai glitter. Terus aku nah kan jadi kayak kelihatan gitu lebih glow-glow. Dan aku timpa pakai eyeshadow yang shimmering juga. Jadi kayak smoky, pinkies gitulah matanya. Nah, ini aku bakingnya aku blend. Terus aku mau bikin contour sama shading. Yang pertama aku bikin shading dulu. Jadi aku pakai tap-tap aja kayak gitu, sedikit-sedikit, dan bikin garis sampai kayak ke ujung hidung gitu, dari alis sampai ke ujung hidung. Ini aku pakai palette ya dari Purbasari yang isinya 3. Terus aku pakai kayak krim yang putihnya.
Oh, powder yang putih, sorry. Jadi aku pakai di tengahnya gitu. Terus aku pakai blush on. Ini dari Viva dan harganya murah banget, 5.500. Nah, aku pakai. Aku nggak bikin pipi gemai ya, tapi ini kayak yang biasa aja gitu. Nah, aku pakai juga di dagu. Terus aku bikin kontur sedikit, nge-contour pipi aku supaya lebih kelihatan. Dan ini aku pakai eyeliner dari Purbasari dan warnanya cantik banget, parah sih. Terus aku mau bikin eyeliner yang basic. Sebenarnya kalian bisa bikin wings liner atau yang biasa, tapi aku bikin yang biasa aja. Tuh, aku pakai bulu mata. Tada! Habis ini aku mau ombre lips bibir aku. Jadi aku pakai Zoya ini yang Muse. Terus aku pakai Purbasari yang merah, aku lupa ini shade berapa. Terus aku ini pakai bedak dari Purbasari yang shade-nya karamel. Terus aku juga pakai yang tadi palette-nya dari Purbasari. Ini buat highlight-nya, bagus banget. Nah, aku bakalan bikin tutorial kerudungnya. Jadi ini kurang lebih kayak gini. Pertama kalian bikin kayak tilepan gitu, terus di kasih peniti atau jarum dikatasin. Ya kayak gini lah, kurang lebih. Terus kalian bisa pakai, nah itu yang kebelakangin, dan kalian bisa pakai anting-antingan. Aku pakainya yang ring yang besar gini. Dan tinggal kalian rapihin ke belakang. Terus yang panjangnya aku kayak dibelakangin lagi tapi beda arah. Nah, dan aku bakalan pakai anting satunya lagi. Video dari aku, jadi itu tadi tutorialnya, semoga bermanfaat dan kalian suka. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin video apalagi, kalian boleh banget rekomendasinya di komen atau langsung DM Instagram aku di @indrinoviawati, atau bisa langsung dukung aku dengan cara subscribe dan like. So itu aja, bye bye.